Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita di Kisah Teladan. Seperti biasa nih pemirsa, kita akan menceritakan sosok orang-orang terbaik di zamannya, di mana mereka yang memiliki kisah-kisah yang sangat luar biasa dan sangat pantas, sangat layak untuk kita gandrungi, untuk kita teladani ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka adalah manusia terbaik, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairul ummah, sebaik-baik umat ya adalah umatku ataupun umat di zamanku. Masya Allah. Kemudian setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Artinya ya generasi manusia umat Islam terbaik adalah umatnya ataupun generasinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Makanya kita harus banyak mengenal tokoh-tokoh para sahabat, di mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memberikan jiwa, raga, harta, bahkan nyawa sekalipun untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya layak untuk kita untuk mengenalnya. Dan mungkin di antara kita itu banyak yang mengenal para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pemirsa, sahabat Nabi itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Dan tapi melainkan jumlah sahabat Nabi itu banyak banget. Dan mungkin hanya sedikit yang hanya kita kenal. Makanya di kesempatan kali ini kembali kita akan mengenalkan. Ini loh sosok sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Ini loh sosok sahabat Nabi yang siap mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam keadaan susah, senang, bahagia, mereka tetap setia untuk mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan kali ini kita akan ceritakan sosok sahabat yang sangat luar biasa. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis. Nah, sampean ngapal hadis arba'in aja kebingungan. Apal 3 lupa 4. Aduh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia sosok sahabat ini yang mungkin sering kita baca namanya ketika kita membaca periwayatan hadis. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim ya mengambil sekitar kurang lebih 200 hadis itu yang diletakkan dalam kitab sahihnya. Masyaallah. Siapa dia pemirsa? Langsung ada, kita akan ceritakan. Inilah dia, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari nih pemirsa. Dari namanya udah jelas, Al-Ansari. Dia dari orang Madinah, orang Yasrib ketika itu ya. Dia dari suku Khazraj. Nah, ini salah satu suku yang ada di Madinah ketika itu. Ceritanya nih pemirsa, kita ambil ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibaiat oleh orang-orang Yasrib, ya. Jadi para rombongan-rombongan dari Yasrib itu berbondong-bondong datang untuk menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di ke Mekah dan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para rombongan besar tersebut yang siap untuk membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terselipkanlah satu orang nama yang sedang mengendarai kendaraannya, ya. Kendaraannya gini, kalau sekarang kan gini atau gini ya kan, nah, naik onta. Nah, itu seorang orang tua yang memiliki 10 orang anak. Wih, tapi 9 itu anak cewek, nah, anak gadis. Sementara laki-lakinya cuma 1. Jadi dia membawa 1 orang anak laki-lakinya tersebut. Nah, jadi anak laki-laki itu masih bocah. Nah, laki-laki tersebut nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang membawa bocah tadi, membawa anaknya, itu adalah Abdullah bin Amr Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau ini adalah ayahanda dari seorang Jabir bin Abdullah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi numpak unta dibonceng oleh bapaknya. Dibonceng dibawa ke Mekah. Dan hal tersebut bukan karena terpaksa. Bukan karena latah pingin melu bapaknya. Bapaknya kalau mau kerja, mau kemana kan dipeloni oleh anaknya, diikuti sama anaknya. Nah, begitulah juga nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jabir seorang anak ya, pada dasarnya dia pengin ikut orang tuanya gitu. Tapi tidak hanya itu pemirsa, karena kerinduan ya, keinginan jumpa kepada seorang sosok sang idola. Jadi
anak-anak Madinah itu, bocah-bocah Madinah itu, mereka itu memiliki seorang idola yang ngefans banget dan pingin berjumpa gitu. Nah, mereka ngefansnya bukan sama artis Korea, si Pak Kupayung ataupun si Manjunta. Si Manjunta itu orang Batak ya, mohon maaf. Nah, pokoknya itu, dia bukan ngefans sama pemain sepak bola ya, sama Lionel Messi atau siapa ya. Nah, dia nggak ngefans sama artis-artis gitu. Nah, melainkan mereka itu ya mengidolakan sosok yang sangat luar biasa, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil itu mereka itu sudah diceritakan bagaimana kepahlawanan, keheroan, kesaktian ya, kehebatan dari seorang yang namanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wow. Makanya ketika tahu bapaknya mau jumpai Rasulullah, mereka ini wow, seneng banget ini. Ini kesempatan ini saya untuk berjumpa dengan sang idola, untuk memegang langsung tangannya ya, dan bersumpah di hadapannya untuk setia. Sami'na wa ato'na. Masya Allah. Makanya nih Jabir bin Abdillah ini ikut sama bapaknya untuk berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi benar nih pemirsa. Jadi antara para rombongan yang rame itu ya, memang ada beberapa nama seorang anak ya. Ada di situ siapa, Mu'az bin Jabal dan lain sebagainya. Dan termasuk Jabir ini ya, termasuk dalam rombongan tersebut. Dan dia ketika itu sampai, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa bahagia yang sangat-sangat dirasakan oleh seorang Jabir ketika dia betul-betul berjumpa dengan seorang idolanya, yaitu Rasulullah. Masya Allah. Dia berbangga ya. Langsung dia berbaiat ya di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun pertemuannya itu enggak berlangsung lama. Pertemuannya itu hanya singkat. Sehingga akhirnya dia kembali lagi ke Madinah, ke Yasrib ketika itu, dan menanti-nanti kapan datangnya kembali hari-hari dia bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya entah dia yang mungkin ke Mekah, atau mungkin ya semoga saja Rasulullah itu ya bisa pindah rumah ke Madinah atau ke Yasrib ketika itu. Itulah harapan dari para orang-orang di Madinah atau di Yasrib. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan nabinya untuk berhijrah, untuk pindah dari kota Mekah menuju kota Yasrib, dienten-enteni, ditunggu-tunggu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kisah kelanjutannya? Ya, bagaimanakah kisah pertemuan antara seorang bocah yang bernama Jabir bin Abdillah bertemu dengan sang idola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertemuan yang kedua kalinya? Insya Allah kita akan ceritakan setelah jeda yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Kita udah kembali lagi di kisah teladan, dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia, yaitu Jabir bin Abdillah ya, Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita ceritakan bagaimana kebahagiaan seorang Jabir ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi sebuah baiat yang sangat terkenal tersebut ya, rombongan orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib ya berbondong-bondong untuk membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hari-hari yang diimpi-impikan tersebut, yaitu hari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pindah rumah, hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib, akhirnya benar-benar terjadi. Dan senantiasa orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib tuh nungguin di depan pintu gerbang. Kalau ada orang, wah, ada orang mau masuk. Oh, jangan-jangan Kanjeng Nabi tuh, jangan-jangan Rasulullah. Datang, tengok. Lah, bukan.
datang lagi nih, lah bukan. Hingga akhirnya benar, ya. Wih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah mau nyampe sama sahabatnya Abu Bakar. Wih, singin dua, orang pernah ngelok, kan? Yuk, rombongan, wah, kumpul. Pas tengok, sobrego. Wah, iya tenan iku, itu nabi gua, aku pernah delok iku. Kowe enggak pernah nengok kan? Oh, sing ndi sing oke. Ya Allah, garang tenan ya Allah. Wah, baru disambutlah sama mereka orang-orang Madinah, ya. Dengan sambutan yang sangat luar biasa. Ya tola al-badru alaina. Wah, teruslah. Baru nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, semua orang berharap rumahnya itu diampiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi mampirlah ke rumahku. Ya bentar aja. Semua berharap. Karena Nabi pas sampai sana kan belum ada apa-apa gitu. Enggak ada istilahnya konfirmasi dulu sewa hotel, enggak kayak zaman sekarang, enggak. Jadi Nabi itu datang, ya enggak ada tempat tinggal. Jadi orang tuh berbondong-bondong lah, Nabi. Sebelum antum punya rumah di Madinah ini, udahlah tinggal di rumahku. Oh enggak, udah di rumahku aja. Rumahmu pahanya sempit, rumahku aja. Oh, gitu berebutan nih pemirsa. Akhirnya kan kita tahu ceritanya. Ya udah kita tunggu aja nih. Ini onta nih. Nah, mau di mana mendrumnya? Loh, biarin aja. Ya akhirnya kan yang menang siapa? Ya. Kan itu si Abu Musa Al-Ansori kan? Nah, akhirnya di situ dia ontanya mendrum dan Nabi SAW tinggal di situ. Dan tempat ontanya mendrum itu dibangunlah sebuah masjid yang sampai sekarang itu terkenal, yaitu Masjid Nabawi. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW sudah tinggal di Madinah, ya udahlah, tiap hari orang pasti datang. Ya. Setiap hari orang memberikan salam. Bocah-bocah itu, ngikut-ngikutin, ya. Belajar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau zaman sekarang, anak kita suruh sekolah, alah males, Pak. Anak-anak Yasrib, pemirsa, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, dia tidak, ya, menyia-nyiakan waktu. Mereka langsung berkhidmah, memberikan, ya, apa ya, waktunya, kesempatannya, hidupnya itu untuk belajar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bocah-bocah yang ikut di akademinya Nabi, weh istilahnya gitulah, karena zaman dulu kan belum ada universitas, belum ada sekolah, ya. Jadi orang-orang bocah-bocah yang ikut dalam halakohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika dewasa itu nggak usah kita ragukan lagi, itu jadi orang-orang yang the best of the best lah. Ya. Contoh nih, Jabir bin Abdillah. Ada lagi siapa? Ibnu Abbas. Ada lagi siapa? Mu'az bin Jabal, Anas bin Malik, dan lain-lain itu mereka tuh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah, itu mereka masih bocah-bocah, masih kecil-kecil. Bahkan ini di dalam kitab ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ketika perang Badar, ini si Jabir nggak bisa ikut. Kenapa? Belum cukup umur. Ya, perang Badar itu ditengok juga ini kalau masih bocah jangan. Padahal hatinya itu pengen banget untuk ikut perang Badar. Tapi karena masih usianya belum cukup gak bisa. Gak kayak apa ya, kayak kita dulu. Yang penting bisa megang kuping sebelah udah bisa ikut gitu kan. Megang kuping ini. Udah sampai bu, udah bisa masuk sekolah SD. Nah, dulu kan gitu. Nah, jadi ditengok juga sama Nabi SAW. Padahal nih bocah-bocah itu pas ngumpul itu, pas Rasulullah tuh memilih siapa aja yang bahkan berangkat perang, itu bocah-bocah itu datang. Gitu. Sosok paten, padahal badannya cilik, kecil gitu. Nah, tapi peteneng-peteneng, semoga aja aku diajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tengok, walah sih bocah gue yang ngusik lah. Gitu lah nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pemirsa, makanya nih pemirsa, ketika itu akhirnya Jabir karena masih kecil dia fokus belajar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa tahu hasil belajar dari seorang Jabir bin Abdillah ini. Yang dituliskan saja nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah musnad Jabir bin Abdillah itu berisi 1540 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1500 hadis. Lah sampean, ngapal hadis arba'in nawawi aja? Baru hafal 5 hadis. Udah lupa 6 hadis. Ini
1540 hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Jabir bin Abdillah. Masya Allah. Dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu meriwayatkan, ya menuliskan hadis dari Jabir bin Abdillah itu di dalam kitab Sohihnya itu sekitar 200 hadis. Jabir. Makanya kita sering tuh baca kan hadis An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu maqal. Waduh hadis-hadisnya. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillahnya orang-orang seperti Jabir ini sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala usianya. Terbukti Jabir bin Abdillah itu ya berusia sampai 100 tahun, satu abad. Masya Allah. Berkah usianya. Ya. Menebarkan ilmu, mengajarkan orang kebaikan, luar biasa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perang Badar absen ya Jabir bin Abdillah. Di perang Uhud ya, ketika itu juga Jabir terpaksa harus absen. Nah, kira-kira kenapa Jabir padahal ketika itu usianya sudah mulai beranjak dewasa ya, kenapa dia harus absen dan tidak ikut dalam perang Uhud? Di situ ada alasan yang sangat luar biasa. Dan alasan itu ya dibenarkan, dimaklumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dengarkan nanti bagaimana ceritanya setelah jeda yang mau lewat berikut ini, jangan kemana-mana. Pemirsa, kita kembali lagi di acara Kisah Teladan dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia yaitu Jabir bin Abdillah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdillah ini tadi sudah kita kisahkan, beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, lulusan dari Akademi Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara langsung, makanya enggak diragukan ya keilmuannya yang sangat luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah itu sangat banyak. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan bahwasannya Jabir itu ketika itu usianya masih muda, sehingga ketika perang Badar dia tidak bisa berangkat karena usianya masih kecil. Nah, dan di perang Uhud ya seharusnya usianya itu sudah mulai bertambah, sudah mulai beranjak dewasa, tapi ada beberapa perkara yang menyebabkan dia tidak ikut dalam perang Uhud. Apakah perkaranya? Kita akan ceritakan nih pemirsa. Nah, jadi pemirsa, Jabir itu di dalam perang Uhud, dia tidak bisa menunaikan keberangkatan ke perang ke Uhud karena ada suatu alasan. Alasannya adalah di suatu malam nih pemirsa, ya sebelum perang Uhud itu, bapaknya Jabir manggil. Bir, Reni lagi Bir. Oh no, Pak. Ada apa Pak? Bir, aku yakin ini Bir, kata bapaknya. Kayaknya nih di perang Uhud nanti ini aku bakalan jadi orang yang pertama kali gugur. Artinya aku mendapatkan syahid pas perang Uhud. Sungguhnya aku nih ya demi Allah nih ya tidak meninggalkan sesuatu yang paling berharga ya bagiku kecuali Rasulullah dan kamu Bir. Masya Allah. Nah, aku memiliki hutang masalahnya, Bir. Aku memiliki hutang, maka tolonglah kamu bayar nanti utangku, Bir. Dan juga kamu kan tahu, kamu memiliki 9 orang saudari. Dan kalau nanti aku mati, nah, dan yang ngomong jeleknya nanti kamu juga gugur, ke 9 saudarimu kepiye loh, gak ada yang nyarikan nafkahnya nanti. Makanya tak amanahi sama Pir, yo anak lanangku, tolong
bayarkan utangku sama Fulan, Mama Fulan, 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 dan jaga saudari-saudarimu. Nggih, Pak. Ya, aku siap, Pak. Itulah wasiat bapaknya kepada Jabir bin Abdullah. Nah, dan hal tersebut pun ya itu dimaklumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Jabir pun memang kembali absen dalam perang Uhud. Nah, maka perang pun terjadi berkecamuk, dahsyat. Kita tahu perang apa itu kan? Perang Uhud. Jadi kaum kafir itu asal mau dekat kaum muslimin itu kena pasukan-pasukan snipernya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Bukit Renyu ya. Ya itu bukit mana? Asal dekat, terbulur sama cepat sih. Lu panah nancep nomor tangku, wah. Dan seterusnya. Jadi asal mereka maju, kena. Kocar-kacir, pemirsa. Kocar-kacir. Sampai mundur, padahal Khalid bin Walid itu berada ya di barisannya orang-orang kafir ketika itu. Nggak bisa apa-apa Khalid bin Walid. Ya. Sampai akhirnya kayaknya udah menang kaum muslimin ini. Udah menang, tentara intinya itu, snipernya itu turun. Padahal itu dibilang sama Nabi SAW, apa yang mau terjadi, mau kalian kita menang, mau kalah, kalian jangan turun dari bukit ini. Pokoknya mereka, udah menang ya, kita nih turun. Pas turun, betul, Khalid bin Walid nampak, diputer sama Khalid, cepet-cepet sama Khalid, diserang di belakang, sama pasukan Khalid, di depan, diserang lagi, karena yang depan, Khalid nyerangnya, balik, orang-orang kafir nyerang lagi. Baru digencet kaum muslimin di situ perang Uhud. Kocar-kacir gantian kaum muslimin ya. Yang kocar-kacir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah selesai terjadinya perang Uhud, ya benar memang tampak itu di jajaran para mayat-mayat para syuhada itu terselitlah nama seorang Abdullah bin Amru tadi ya. Bahwasanya ayah dari seorang sahabat yang mulia itu Jabir bin Abdullah, dia meninggal dunia. Dan saksi-saksi mengatakan bahwasannya ini orang yang pertama kali meninggal, orang pertama kali syahid dalam perang Uhud itu ya ini si Abdullah bin Amru, ayah dari Jabir bin Abdullah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika itu setelah peperangan tersebut ya Jabir pun ya mendatangi Nabi SAW setelah menguburkan ayahnya dan dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku meninggalkan hutang, padahal aku tidak mempunyai sesuatu yang bisa melunasi hutangnya selain hasil dari kebunnya. Nah, itu pun kalau aku gunakan hasil kebun itu untuk melunasi hutang ayahku, niscaya belum akan terlunasi selama bertahun-tahun. Sementara aku tidak mempunyai harta lain untuk menafkahi saudari-saudariku, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pun ya berdiri dan mengajak Jabir bin Abdullah ya ke tempat penyimpanan Baitul Mal ya, ke penyimpanan pasokan makanan ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun memanggilnya dan Jabir, panggil orang-orang yang pernah memberikan hutang sama bapakmu, katanya. Kemudian dipanggil lah, si Fulan. Dipanggil, Fulan, betul Jabir ada hutang. Jabir, bapaknya si Jabir ada hutang sama sampean. Oh iya benar Rasulullah. Sama sampean juga? Oh benar Rasulullah. Yaudah, tak bayarin hari ini. Maka dibayarlah menggunakan kurma yang ada di tempat pasokan makanan tersebut, ya kaum muslimin. Dibayar. Dan pemirsa, hebatnya lagi itu betul-betul sampai lunas dibayar sama Nabi SAW. Nah, setelah itu, maka Jabir pun melihat, banyaknya kurma di sini. Pas ditengok, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Gak berkurang nih pemirsa. Kurma yang pertamanya katakan mantap berapa karung gitu kan. Ketika diambil sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bayarin utang bapaknya si Jabir, seharusnya kan habis gitu, entek atau minimal berkurang gitu. Tapi begitu dicek sama Jabir, Allahu Akbar, nggak berkurang. Luar biasa nggak nih? Luar biasa. Itulah kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi kisah-kisah dari seorang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Insyaallah nanti kita akan ceritakan kembali bagaimana ceritanya di episode berikutnya, dan di kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mendapati sebuah keteladanan dari kisah seorang Jabir bin Abdullah. Dan kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.